Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat makanan lagi. So hari ini saya bersama okay, hari ini puasa okey. Puasa hari ketiga okey. Hari ketiga. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan macam tu. Okey, so dalam ni untuk buka puasa korang bolehlah sini simple sangatlah korang ni. Cuma korang ada tepung bestari punya ni ayam. Tak kisahlah korang nak guna yang pedas ke, yang tak pedas ke. Suka hati korang lah nak guna. Okay. So, ini lah dia punya tepung. Dia tunjuk, dia dah guna banyak lah. Okay, korang boleh tengok sini. Okay. So, okay, saya akan guna ni. Kita kumpul sini. Okay, kita kumpul. Okey. So okay, korang boleh tengok sini. Dia punya tepung, okey. So dia punya tepung sini korang mula-mula korang bubur tepung bestari. Tak kisah korang nak bubur banyak mana korang nak. So lepas tu korang bubur telur dan korang bubur air panas kot. Air panas untuk bagi bolehkan ni lah bancur dia. So kalau korang nak pekat, korang bubur ni sikit lagi. Bubur bagi nampak pekat macam ni. Memang sedap. So kita akan guna. So mula-mula kita akan ambil ayam eh. Tak kisah korang nak guna ayam apa. Saya guna ayam organik. Okay. And saya akan ambil belai ni. Membel. Upi-pim punya eh. Upi-pim. Transfer ke sini eh. Walaupun kartun tapi tak kisah. So kita akan cedok dia ke dalam ni tepung yang sudah ni. Kita akan cedok dia. Korang boleh nampak korang bubur sajalah kata dia, bagi dia ni lah serata. Korang balikkan dia tangan lah kan. Okay, nampak kan? So, okay. Kita akan pergi step yang seterusnya. Okay, so yang saya dah bersetangan eh. Jangan ingat saya tak bersetangan. Okay, so korang bawa ayam korang ni. Okay, yang pastinya korang kena ratakan dia punya tepung ni. Bagi sedap lah nanti korang makan. Dan kau ambil dan kita bubur sini. Pakai tepung ni lah. Kita balut dia. Kita balut eh. Kita balut dia. Bagi serata. Okay, bagi sedap lah. Untuk yang makan begitu saja eh. Tapi tak ada kena goreng eh. So korang bolehlah buat tepung ni. So saya tak nak panjangkan cerita, kita terus goreng. Kita masuk ke minyak. Okay. Okay. Kita bubur lagi. Kita akan bubur lagi. Okay, so kita akan bubur. Nampak? Dan kita akan bubur ayam-ayam ni lah. Dan dah sekali kita bubur ni lah. So kepak ni kegemaran saya, okay? So kita akan goreng. Okay, kali ni kita akan balikkan. Pasti kita akan balikkan. Sudah eh. Kita balikkan. Ini kena balikkan. Ini dah nampak eh. Ada darah-darah dia. So kita akan balikkan juga.
dan kita tunggu lagi. Air ni memanglah waktu buka makanan bubur. Air okey, makanan bubur air tadi ni sikit je. So tentu dah. So sekejap saya mau buat lain lagi. So kita akan buat air lagi kita akan buat air lagi 2-3 4 kedai, 5 kedai, tak mesti 6 kedai. Kita masak air dan kita tunggu. Dan saya dah bertentu, saya akan kata orang kita tunggu. Mak, ya, nak ubah habis ke apa ke? Nak habis kan? Okey. Cik lagi. Tidak. Sebelum saya nak makan, dan kita tunggu ni cukup pekat. Pekat. So, kita tunggu 177 pekat. Tunggu. And lagi 177 pekat. Dan saya nak lagi kita korang lah nak apa dekat pun lagi ke mak nak mandi buat lagi sikit. Kita akan buat lagi sikit sekejap dan jadi sekejap je. Dan saya akan bubuk air biasa sejuk lah kan. Okay. Jom tu kita dah siap makanan untuk berbuka puasa. Okay, hari ni okay. So hari ni ada apa nama ni, Gula Melaka punya ni, agak-agak gitu. So ini kita punya kita punya ayam. Okay, cantik kan. Okay. Dan kita punya siap belanja. Okay. Dah perempuan, dah perempuan. Ya sabar ya. Saya tahu ini ujian. Kenapa korang pergi tengok YouTube saya waktu masa korang puasa? So saya sarankan korang tengok jangan berpuasa ya masa dah habis buka puasa. Okey, so kita punya menu hari ini siap. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.